Halo semua, balik lagi di Bang Bong Digital. Anjay, lagi-lagi Bang Bong Digital. Gimana? Ada apa sih? Ada apa ya? Ada apa sih? Nah gini, Mas Indra. Karena banyak yang nyasar sebenarnya sih, Nyasar kemana? Dia beli preset GP200 lo. Tapi pedal dia GP100. Waduh, kesian. Enggak masuk. Enggak masuk ya? Nah, dan banyak banget bang. Presetnya Mas Indra ada gak sih di GP100? Ada gak sih di GP100? Sebenarnya ada gak sih preset lo di Valeton GP100? Valeton GP100 sebenarnya belum ada. Belum ada. Awalnya belum ada. Oke. Okay. Kebetulan gue pakainya GP200. Betul. Tapi. Tapi ada apa nih? Ada apa coba? Gue juga nggak tahu nih coba. Tapi jelaskan. Karena banyak yang minta juga Valeton GP100 presetnya Mas Indra, kita sediakan. Siap. Buat teman-teman. Sudah saya siapkan. Ya. Buat kalian. Setia sama Bang Bong Digital ya. Oke, ini Valeton GP100. Lu juga nggak lama baru nyobain Valeton GP100. Iya. Menurut lo rekomend nggak sih sebelum kita ke preset ya? Rekomend nggak sih ini pedal murah meriah? Iya. Masih oke nggak sih buat disikat dan soundnya kayak gimana? Coba. Awalnya. Awalnya. Awalnya nih agak underestimate sih gue. Pikir kan gue biasa pakai GP200 kan. Iya. GP100 gimana ya gitu? Enak apa? Karena gue ngomong sama dia. Ya udah gue cobain dulu deh. Iya. Dia gue bilang gue tau dong kan mas. Bikin GP100 dong, banyak yang nyari. Aduh, Fred, kalau soundnya nggak aman, males juga dia. Takut gue buat main, bisa nggak ya gitu. Apalagi ini berbayar juga ya, nggak enak kalau kasih sound yang ala kadarnya ya. Bener. Nah, harus yang proper. Harus yang proper. Pas gue cobain, gimana? Pas gue cobain, aduh. Gue mau menilai diri gue sendiri kan nggak enak kan. Mendingan nanti denger aja. Kita denger aja preset ya. Preset satu persatu dari gue. Oke. Okay. Tandanya udah proper pasti. Harusnya oke banget. Karena pas lagi gue cobain, clean-nya ternyata ada. Enak. Terus drive-nya enak. Enak ya. Crunch-nya enak. Waduh. Oke, kita penasaran dengerin. Dan ternyata Valeton GP100 itu bisa load IR juga mas ya? Oh iya bener. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin sempat nonton video Mas Indra lagi demoin GP200 kan ada IR-nya Mas Indra nih. Include di preset ya. Iya, include di preset GP200. Ternyata IR-nya juga bisa dimasukin di GP100. Tinggal di tweak-tweak. Soundnya kayak gimana? Kita mau dengerin ya. Boleh. Ini dari apa? Clean ya? Kita coba clean dulu ya. Clean, oke. Ini clean ya. Ya. Oke. Preset yang lo bikin kan emang preset buat main reguleran, buat nge-session juga. Benar. Jadi emang sound-sound yang di-tweak sama Mas Indra emang ya kebanyakan keperluan. Keperluan untuk ngamen. Ngamen, reguleran, terus session-session juga session. Masih aman ya. Ini clean-clean buat reguler nih kayak gini nih, kurang lebihnya nih. Iya. Contohnya dong lagu reguler yang clean nih, teman-teman misalnya, wah. Gua gitaris reguleran kan, reguleran tau lah, reguleran bayarannya ada yang oke, ada yang enggak. Tapi cuman punya GP100, biar sound gua enak, biar naik kelas, siapa tau bayarannya tambah gede. Iya betul. Cobain reguler. Bener banyak sih, kalau di reguler tuh ada yang apa namanya, untuk clean ya, kebutuhan clean tuh ada yang dipetik, gitu, ada yang di strum gitu kan, ada yang main funk gitu kan. Jadi ya pasti mencakup semuanya, gua pastikan clean gua itu proper untuk dimainin semua. Coba bawain lagu-lagu gue coba biasa, clean dulu reguler, ya. Iya, reguler nih, clean ya. Clean-nya nih. Kalau udah masternya yang nge-tweak. Gitu. Valeton GP100 pun sedap didengar loh. GP100 ya. Iya, asik. Terus itu kan buat yang petik-petikannya. Iya. Buat yang strum biasanya. Ya main. Oke,
Iya, kemarin juga ada yang komentar sih. Biasa netizen namanya, netizen. Pas kita nge-tweak yang GP200 kan, lo pakai TA ya? Iya, lo pakai TA, gitarnya mahal. Gitarnya mahal. Nah ini kita pakai gitar murah meriah ya. Ini ada Vena gitar, sekitar 3 jutaan. Nah mungkin teman-teman yang, wow, gua pakai GP100, gitar lu mahal, ya pasti enak-enak aja. Iya. Makanya gua todong, mas, lu jangan bawa TA lu nih, cobain. Gua todong aja lah pakai gitar ini. Local product. Iya, local product, aman atau enggak, soundnya ya kalian bisa menilai sendiri lah ya. Yep. Oke, kita udah cobain clean-nya. Abis clean, ada apa lagi sound yang lu tweak untuk preset GP100 ini? Mas ya, Indra? Biasanya apalagi kalau bukan crunch. Crunch? Iya. Cobain. Saya main kalau di ini. Dijamin kalau download ini preset, siap lah main reguleran dah. Tinggal sikat dong. Segala sound keperluan reguleran aman lah. Silaon 7 bisa enggak Mas pakai ini, kan banyak yang request Silaon 7 nih. Silaon 7 lagi yang mana ya? JAP. Coba. Oke, mungkin teman-teman juga ada yang bilang, "Wah, Mas Indranya emang jago nih." Jadi enak-enak aja. Nah, coba ini kita. Ini juga jago. Freddy tidak jago. Silaon 7 misalnya. Yang itu lagu ternyata. Bener lo, siap reguleran lo pakai preset lo Mas. Main lah ya. Iya. Gua enggak nyangka lumayan banget lo tadi mikir. Ya GP100 ya, mau gimana ya kita kan tahu ya, ada harga ada kualitas. Kita mau coba semaksimal mungkin ternyata wah gini aja udah enak gitu. Anjir. Strat lo bawa. Iya. Kayaknya sih ini bakalan di-download sama teman-teman yang nonton nih. Ya, aman sih ini, aman sih, Cok. Terus crunch apa lagi? Biasanya buat rhythm-rhythm drive ya. Oh, keperluan reguler juga seperti itu, Mas ya? Iya, ini gue yang benar-benar gue butuhin buat reguler tuh biasanya gue ada 4. 4 reset, clean, crunch, drive, sama biasanya ambience. Ambience gitu, juga diperlukan buat main reguler ya? Iya, kalau gue sih itu. Ya walaupun gak terlalu banyak, tapi ada lah beberapa. Nah, jadi gini juga teman-teman yang nonton, ya mungkin pedal kalian bukan valeton, ya it's okay, gak masalah Mas ya? Betul. Mas Indra di sini juga nge-share gitu, berarti keperluan untuk main reguler, kurang lebih, lo harus punya clean yang okay. Ya. Crunch. Drive. Lead drive untuk leadnya. Terus sama ambience. Terserah lo mau pakai efek apa, di sini kita juga nggak berusaha meracuni ya. Kita cuma mau kasih denger aja ini kan edukasi. Edukasi ya. Oh berarti yang belum tahu. Buat reguleran drive yang kenceng ada juga tuh Mas. Perlu. Kalau gue sih perlu. Cuman gue yakin kalian pasti perlu, karena kan lagu di kafe otomatis permintaan berbagai macam. Nggak mungkin hanya pop aja gitu kan. Ntar ada yang rock, R&B, main R&B bisa juga kita pakai booster atau kita pakai yang drive. Coba praktekin. Lagu apa ya? Lagu apa? Banyak lagi drive. Pengen nyontohin yang apa namanya kayak lagu-lagu R&B sih. R&B, oke. Lagi yang Maibu. Lagu-lagu
lagu Dewa 19 kan. Oh iya kali itu ya, bawain kali itu. Cobain mas. Separuh nafas, separuh nafas. Biasa di slide ya teman-teman. Iya. Mas Indra. Gitu ya. Tapi itu udah gue. Gila. Pasti perlu juga ternyata drive yang. Iya. Gue baru itu tahu. Untuk biasanya gue yang sound ini untuk rhythm sih sebenarnya. Untuk blok-blok lah ya. Ada dong. Wih, ada lagi. Pikir gua drive udah mencakup semua ternyata. Iya, ada lagi sound buat iya. Keperluannya berbeda soalnya. Oh. Kalau lead tuh gua biasanya gua tambahin booster sama biasanya gua kasih delay. Delay. Oh. Gitu. Ada ini ada juga nih, Mas. Ada. Wow. Pastilah gua kasih semua. Wow, gila. Yang ada okay. Yang gua butuhkan pasti ada di sini. Karena ini otomatis bakal gua pakai juga buat main. Oke, okay. Jadi buat teman-teman yang biasa main reguleran cocok ini percaya. Cocok. Coba lead-nya kayak gimana? Lagu kangen deh sekalian. Gila ya, berarti lead emang harus lebih ya. Lebih nonjol ya soundnya. Ya, lead itu biasa gua ada yang tertinggal. Jadi biar sustainnya agak lebih panjang sedikit gitu. Cuman basic soundnya kurang lebih sama ya kayak. Iya. Cuman lo tambahin delay sama lo boost lagi dikit. Gua boost lagi dikit, drive-nya sama gain-nya. Terus sama tambah delay sih. Oke. Okay. Gitu. Nah ini juga ilmu nih dari Mas Indra nih. Buat teman-teman yang nggak pakai paleton juga nonton aja nggak masalah. Iya. Lu nggak usah pakai juga nggak apa-apa ya Mas ya. Ya kalau ini ilmunya Mas Indra nih, dia dapat sound drive yang dia udah suka. Pas leadnya ditambahin boost dikit sama delay buntutnya iya. Biar sustainnya berasa ya. Betul. Dan tidak merubah karakter dari yang drive-nya. Oh iya nah, betul gue sih ya. Gitu. Ya kan nggak seru ya misalnya pas ritmenya atau ngebloknya soundnya begini tiba-tiba yeah. Lead soundnya beda kan agak aneh. Soundnya beda ya. Iya kita kasih. Kalau gue terdengar aneh kalau gue. Mungkin kalau misalnya ada gitaris yang lebih profesional yang dia sukanya seperti itu. Ya, it's okay. Juga it's okay aja. Nah, ini kalau ini dari Mas Indra. Pilihan semua pilihan. Kurang lebih begitu Mas ya. Kurang lebih seperti itu. Oke ini udah 4 sound doang ya Mas ya berarti ya. Ini ada ambience sih. Wah gila banyak banget. Clean ambience. Wah ini benar-benar lo kulik ini. Iya benar. Ini barang penasaran soalnya penasaran. Oke ambience. Oke okay, ambience. Ambience. Kita coba biasanya ya. Ambience dipakai buat main reguleran di bagian mana? Gue nggak pernah denger perasaan dia. Apa gue yang emang jarang nongkrong? Karena ini sih gue ya ke BM-an gue aja. Ke BM-an. Ke BM-an gue kadang-kadang kalau misalnya gue petikan clean gitu kalau nggak ada reverb yang colok gue kurang gimana gitu. Ini pas vokalis ngobrol-ngobrol boleh juga ya kita mainin. Wah bener. Jadi manis suasananya. Apalagi kalau kalian reguleran, ya biasalah musisi reguler kan biar menghemat biaya. Kadang personilnya nggak ada pemain keyboard nih misalnya kan biar kebagian jatahnya lumayan kan. Udah tenang ada paleton GP100 ada ambience nih. Dari Mas Indra. Kalau weddingan juga misalnya iya. Coba isi piano gitu. Aduh, kalau misalnya pianonya sama sih, ya gitarnya enggak bisa. Apalagi kalau ada klien, "Mas, budgetnya cuma segini nih." Gitar aja. Kasihan kan piano terus yang isi. Kasih gitar lah. Wah. Ih, seru.
GP100 bisa mainin ambience semua ya. Oh, berarti di GP100 ini ada 5 preset dari lo. Gue bikinin 5. Dan preset yang lo tawarkan ini sekaligus include IR ya? IR sih ya, ada IR. Gue pakai buat clean sama buat drive tadi di source. Jadi ada 2 IR dong? Ada 2 IR. Wow, kalian. Buat yang mau sikat, buruan sikat aja deh. Ini langsung ke Bang Bong Digital. Bisa langsung ke webnya bangbongdigital.com. Langsung bisa di-download di sana. Oh, jadi ada 5 preset. Dan kemungkinan lu juga bakalan pakein ya si GP100 ya. Pas lu udah denger suaranya kayak gini. Iya, ternyata aman banget. Tadinya, ah enggak lah Fred, udah GP200. Ternyata pas gitu, ternyata pas GP100 gue tweak. Ih, asik juga. Enak loh. Ya lumayan lah mas, kalau main reguleran lu misalnya lagi macet-macet. Pakai motor kan, masuk kickback kecil kan. Iya langsung. Nggak perlu bawa ini lagi. Iya langsung. Sampai ke gede-gede lagi. Oke, jadi itu atas permintaan kalian juga. Sebenarnya Mas Indra nggak pernah tweak GP100 sih. Iya. Tapi gara-gara banyak yang nyasar. Karena kan kita nggak enak ya Mas. Iya. Jadi mas, saya udah beli Mas, kok nggak masuk? Ya, sorry bro. Yang kemarin GP200. Jadi teman-teman yang menonton juga baca keterangannya. Untuk valeton GP200 itu nggak bisa masuk ke GP100. Betul. Dan sebaliknya seperti itu. Betul. Yang GP100 yang kalian dengar ini nih, kalau kalian punya GP200 nggak bisa juga ya? Ke 200. Iya. Jadi tapi tetap kalau Mas Indra di sini ada 200, ada 100 juga berarti sekarang Mas ya? Siap. Oke, jadi bisa kalian dapetin dan langsung download aja ya Mas ya? Langsung download. Nah, nggak lupa nih, kalau kalian udah download, bisa tag Instagramnya kita juga. Iya dong. Iya. Terima kasih juga apresiasinya yang udah beli sebelumnya. Pokoknya pantengin terus Bang Bong Digital. Bang Bong Digital. Kalau udah download tag ya, tag Bang Bong Digital dan tag Mas Indra juga. Oke Mas, thank you banget Mas. Juga sama-sama Fred. Udah mau memenuhi kebutuhan teman-teman yang reguleran mungkin yang semoga suka, semoga cocok. Semoga cocok karena kalau reguleran soundnya kurang begitu asoy kan. Iya. Nggak naik-naik budget. Biar bisa main di tempat yang lebih oke dengan sound yang oke ya. Jangan sampai di fitnah kalau, wah ternyata mainnya nggak enak ya. Bukan gitu kan. Kadang kan soundnya ya. Soundnya kadang-kadang suka tidak proper itu. Oke. Terakhir mas. Terakhir nih kita mau kasih wejangan nih buat teman-teman nih. Buat gitaris khususnya nih, main reguler nih ada tips-tips atau wejangan dari Mas Indra nggak biar jobnya makin banyak atau makin oke mainnya atau gimana? Ya pokoknya disiplin aja. Disiplin? Disiplin waktu, disiplin semuanya kayak ngulik. Ngulik? Iya, tanggung jawab. Itu kan tanggung jawab. Okay. Tanggung jawab musisi, ya disuruh ngulik apa yang di, apa namanya, diminta list. Sama. Iya, apa yang ada di list bandnya gitu kan. Terus ya on time, tepat waktu. Itu tepat sih waktu. Sebenarnya sih. Sama juga. Harus proper ya. Entah. Proper. Gear, iya benar itu maksud gue juga. Gear juga harus proper ya. Ya nggak harus mahal, nggak harus mahal, tapi proper ya. Oke. Okay. Yang penting terdengar enak. Iya. Itu dia. Oke, okay. Thank you Mas Indra sekali lagi. Sama-sama. Nah, teman-teman, terima kasih telah menonton.